Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Baik teman-teman, kemarin kita sudah mereview gaji Tina XL, Anik XL, Ma XL, Manggala XL. Dan kali ini kita akan mereview gaji seorang Karista XL. Nah, kira-kira berapa penghasilan seorang Karista dari YouTube? Mau tahu? Silakan simak video ini sampai dengan selesai. Kita akan mereview atau melihat estimasi penghasilan menggunakan dua website. Pertama Noob Influencer, kemudian menggunakan Social Blade. Dan Karista ini baru saja menikah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke websitenya terlebih dahulu untuk melihat seberapa besar penghasilan seorang Karista XL dari YouTube. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di website Noob Influencer dan sudah mencari nama Karista XL. Di sini bisa kita lihat Karista XL blog dan orang bergabung di YouTube pada tanggal 31 bulan 3 2016 dan total upload video sudah sebanyak 353 video. Kemudian untuk total ditonton sebanyak 40,86 juta dan jumlah subscribernya saat ini yaitu 123.000 subscriber. Dan menurut Noob Influencer, estimasi penghasilan seorang Karista XL mencapai 40,68 juta rupiah setiap videonya dan estimasi penghasilan bulanan yaitu 40 juta hingga 323 juta rupiah ya teman-teman. Dan kemudian untuk lembaran data saluran YouTube dalam waktu 30 hari terakhir, di sini kita bisa lihat pertumbuhan subscribernya 8.000, jumlah viewsnya yaitu 5,07 juta dan perkiraan penghasilan bulan ini diperkirakan antara 34,9 juta hingga 279 juta rupiah. Dan jumlah upload video 30 hari terakhir sebanyak 24 video. Baik teman-teman, itulah estimasi atau perkiraan penghasilan seorang Karista XL, adik daripada Anik XL, Tina XL dari YouTube menurut Noob Influencer. Dan kita akan masuk ke website Social Blade, kira-kira berapa penghasilan seorang Karista XL dari YouTube. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, nah teman-teman, di sini kita bisa lihat bannernya. Di sini ada dia sekeluarga, ada si dia sedang menikah ya teman-teman. Dan kemudian di sini bisa dilihat Karista XL, jumlah upload video 354, jumlah subscriber 123k atau 123.000, total upload total video views yaitu 40,9 juta dan country tidak dibuat untuk tipe channel yaitu blog dan orang. Dan di sini bisa kita lihat juga menurut Social Blade grade-nya adalah B dan subscriber rank di dunia menduduki peringkat 2198 subscriber rank menurut Social Blade. Untuk country-nya tidak ada ya teman-teman. Dan untuk di sini subscriber for the last 30 days diperkirakan mencapai 8.000 subscriber, mengalami penurunan sebanyak 51,4% dan estimasi monthly earning dalam waktu 1 bulan, perkiraan pendapatan 1 bulan seorang Karista yaitu 1.300 hingga 20.300 dolar atau setara dengan 20 juta hingga 316 juta rupiah. Dan Karista XL ini sekarang lagi unboxing kado pernikahan dari YouTube ya teman-teman, karena dia sudah mendapatkan yaitu silver play button. Kemudian untuk estimasi yearly earning atau perkiraan penghasilan tahunan yaitu 15.200 hingga 243.700 atau setara dengan 237 juta hingga 3,8 miliar. Dan video for the last 30 days yaitu 5 juta kali ditonton dalam waktu 30 hari terakhir dan mengalami penurunan sebanyak 43,6%. Di sini juga bisa kita lihat estimasi penghasilan harian dan mingguan seorang Karista XL. Daily appearance
267 subscriber, 169.224 kali ditonton, dan estimasi penghasilan harian $42 hingga $677 atau setara dengan Rp655.000 hingga Rp10 juta. Dan untuk weekly appearance-nya, penghasilan rata-rata mingguan 1.860.000 subscriber dan kemudian 1,1 juta kali ditonton, dan kemudian mendapatkan penghasilan setara dengan $296 hingga $4.700 atau setara dengan Rp4,6 juta hingga $73 juta. Nah, itulah teman-teman estimasi atau perkiraan penghasilan seorang Karista XL, adik Anik XL, Tina XL, adik ipar Manggal XL ya teman-teman, dan juga anak daripada Ma XL dari YouTube. Nah, the next video kira-kira siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.